Kita akan coba mentransfer energi Brilliant Scalar Energy Card pada air ya. Nah, coba. Oke, airnya simpan. Oke, kartu disimpan di bagian bawah ya. Nah, oke. Nah, simpan. Kita ambil minimnya saja 1 menit saja ya. Nah, karena kalau terlalu lama, semakin lama semakin baik ya. Nah, semakin lama semakin baik. Tapi kita akan uji cukup dengan beberapa second saja. Siapkan sedotan ya. Ya. Oke. Jadi medan energi positif yang terkandung dalam Brilliant Scalar Energy Card ini dapat mengubah molekul air biasa menjadi molekul air heksogen. Molekul air sehat berenergi yang dapat mencas energi label tubuh manusia dan dapat dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa dapat mengoptimalkan sistem kerja organ tubuh. Oke. Silakan Anda coba. Ya, diminum ya. Oke, bismillah ya. Bismillah. Oke. Oke, kita uji ya. Jika sekiranya air tersebut telah berubah molekulnya menjadi molekul air energi ataupun molekul air heksogen, pasti tubuh Bapak Aris ini akan meningkat energi labelnya. Oke, silakan diuji keseimbangannya. Nah, tanpa memegang kartu, hanya meminum airnya saja. Sukses buat Brilliant Scalar Energy Card. Oke. Sekarang kita uji satu.